Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, meminta kepada para suporter Liga 1 musim 2023/2024 untuk tidak lagi melakukan kerusuhan dalam pertandingan. Hal ini dikarenakan FIFA masih mengawasi perkembangan sepak bola Indonesia akibat tragedi Kanjuruhan yang terjadi di masa lalu. Erick Thohir menjelaskan bahwa ia tidak akan ragu memberikan sanksi yang lebih berat seperti menghentikan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jangan lupakan, peristiwa Kanjuruhan masih menjadi catatan penting bagi FIFA, tegas Erick Thohir seperti yang dilansir di situs resmi PSSI. Indonesia beruntung karena hanya mendapatkan sanksi ringan sehingga masih bisa melangsungkan pertandingan internasional, FIFA Matchday, dan kompetisi lainnya. Namun, jika terjadi kerusuhan seperti yang terjadi pada akhir musim lalu, percayalah, FIFA akan menghentikan sepak bola di Indonesia. Jangan menjadi bangsa yang lupa, karena FIFA tidak akan melupakannya, tegas Erick Thohir. FIFA sangat menyesalkan tragedi Kanjuruhan yang menelan banyak korban jiwa dari para supporter. Tragedi Kanjuruhan terjadi setelah pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022, yang lalu.